Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Hari ni aku nak ajar macam mana nak buat front kick. Alright, jom kita tengok lu front kick tu apa. First step, pasang kuda-kuda. Kuda-kuda kena cun, baru stabil nak bergerak. Okay, baru stabil. Second, tengok nak gerak tu. Ni kaki yang stand ni kena anjak sekali. So dia lagi stabil lah. Tak ada aku macam ui, macam tu. Tiga, lutut parah dada eh. Parah dada. So bila dah gabung semua benda, jadi macam tu. Okay, terima kasih. Okay, tu je. Kalau korang suka, share lah sikit. Semangka! Mantap! Ini aku nak ajar korang macam nak buat gunting. Okay, first kalau korang nak gunting, kaki yang belah sini mesti ada kat sini. Dekat dia punya pinggang. Okay, korang nak letak kaki korang kat depan kan? So, kaki belakang ni kat belakang. Kat sini. So, bila kaki korang yang ni dah ni, pancing atas ni, tolak, ni, gunting. Dah. So, bila korang nak main, dah pandu sikit kan? Kau boleh try kat kawan korang. So, first, buka kuda-kuda dulu. Stand by. Yeah. Ya, itulah dia pilihan kami viral apa malam ini. Kita bawakan Nisan hebat. Oh, Mahdi ada bersama kita lagi kan, Mahdi kan? Ah, kita nak borak-borak dengan Iyah. Ini yang Nisan hebat bersama dengan saya. Inilah dia, Nazirul Hadi. Selamat datang, Nas. Boleh panggil Nas kan? Ah, boleh panggil Nas. Ah, sebab apa tahu panggil Nas? Sebab peminat-peminatnya, Nas. Banyaknya Nas. Siap sampai apa Nas? Dia suruh apa? Dia suruh sampai Nas menyanyi. Dia kata, suruh Nas menyanyi juga macam Zuri. Ampun. Nak suruh Nas boleh menyanyi juga ke Nas? Eh, saya tak pandai. Dia pandai. Dia ni saja nak berkena kawan kan. Dia mesti ada rakan-rakan dia juga. Dan Nas, kalau boleh, okay, kita kaitkan dengan video tadi kan. Ui, hebat. Senyum pertahankan di wakil. Sukma. 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 Ni Kuala akan, Lumpur. Macam mana? Sukma Kuala Lumpur. Sukma Kuala Lumpur. Okey. Yang tu berapa hari bulan tu, Nas? Apa? Dia punya pertandingan? Pertandingan dia. Bulan 8 ni. Bulan 8 ya. Okey, baik, untuk permulaan ni seeloknya perkenalkanlah diri Nas bagi penonton-penonton yang baru nak kenal ni kan. Okey, silakan. Okey, nama saya Muhammad Nazrul Hadi. Sekarang umur 20 lah. 20 ngam-ngam. 20 ngam-ngam. Alah, muda lagi Madi. Haraplah kita macam tu juga. Okey. Stay dekat KL je. So, study kat KL je. Stay kat KL. Dan masih lagi apa tu sambung belajar ke macam mana sekarang ni? Sambung belajar. Dalam jurusan apa tu? Diploma Sains Sukan dan Kejurulatihan. Sains Sukan. Nak fokus lepas ni apa tu memang untuk jadi guru sukan ke macam mana? Lebih pada coaching ah. Coaching. Oh, sekarang betul lah Madi, banyak alternatif lain kan yang boleh kita jadikan kerjaya. Untuk jadi coaching pun ramai trainer-trainer bila kita dah buat akaun Instagram ataupun TikTok, bila ramai orang follow dari situlah boleh jadikan jana pendapatan juga. Kali bagi macam perancangan Nas sendiri macam mana nak untuk kerjaya? Untuk kerjaya saya ingat habis je belajar ni saya nak buat kelas lah. Dalam berapa tahun lagi nak habis? Dah tak lama. Ni dah last sem ni. Oish, last sem. Habis last sem ni, LI, habis lah. Oh, latihan industri agak-agak dalam bulan berapa tu, Nas? Bulan 4 lah saya. Bulan 4. Oh, tak lama. Memang betul-betul tak lama tu. Memang kena rancang. Kalau macam mana pula, kalau dah latihan industri, tempat tu pula kita selesa kan? Nas akan proceed kan? Ataupun memang dah aim. Matlamat aku memang dah ada. Ini yang aku nak buat. Ke macam mana, Nas? Dah aim lah. Dah aim terus. Aim terus. Ini memang betul-betul ready. Kan? Inilah contoh satu contoh. Oi, generasi muda memang dah ada aim, matlamat untuk sambut 2022 ni. Maknanya dah ada matlamat, dah ada susun. Dan bagi Nas sendiri untuk kesihatan mental, macam topik kita pada malam ini, apa yang Nas akan lakukan supaya fizikal seiring dengan kekuatan mental? Saya akan banyak apa... Buat latihan lah. Contoh kalau saya tak ada mood ke apa ke, training lah. Itu lah ubat dia. Training lah. Training selalunya di rumah ke kena ada tempat khas dia, Nas? Tak kisah pun kat mana-mana. Tak kisah.
penting diri sendiri ya, kena rajin. Yang penting disiplin. Disiplin dan juga kena rajin. Kalau tak rajin, cakap je lah. Esok lusa lupa lagi. Maknanya azam yang 2020 pun tak terlaksana. Okey, baik. Apa tu pencapaian? Pencapaian yang paling tinggi. Pencapaian yang paling tinggi eh. Saya bawa balik pingat Perak ah dekat World Junior Silat Championship Songkhla Thailand. Tahniah Songkhla Thailand di sana ya. Pingat Perak di sana. Pingat Perak ah. Dan juga matlamat untuk emas tu agaknya. Adakah tahun ni? Insya-Allah. Insya-Allah tahun ni ah. Kita kena ada sokongan. Sokongan ni juga adalah berdasarkan daripada keluarga juga, siapa yang paling kuat. Paling support kuat kat belakang. Adik saya Nabil. Adik yang selalu adik. Follow ke? Sebab dia pun main silat kak. Jadi ada sokongan keluarga juga yang tak sama aktiviti yang memang memang all out lah cerita dia. Kalau adik tu baru start ke macam mana Nas? Baru start baru 2 tahun lepas. Ni mesti sebabkan Nas ni bagi contoh kan. Nas apa selalunya dia akan cakap apa Nas? Dia ni lah. Selalu ajak gaduh lah. Serius anak? Okey, kan kita memang adik-beradik ni taklah. Rimadi kalau kita macam alahai, sedangkan dia dah lagi tergigit ni pula hubungan adik-beradik. Kalau adik-beradik, kalau macam Nas ni, kalau bergaduh tu memang bertumbuk ke naik kaki tangan tu macam mana? Memang tak. Kalau gaduh memang dalam gelanggang lah. Gaduh secara orang kata professional lah. Tu pun dapat tunjuk win. Tunjuk skill kan. Baru betul. Ini gaduh kalau tak ada apa-apa memang. Okey. Baik, sekarang ni kita nak tengok lihat penonton-penonton kita yang berikan komen. Terima kasih. Lepas ni apa ni? Celebrity media sosial. Okey. Ya, ada. Sabar. Nanti kan Zuri pun akan masuk juga. Ni Nas ni. Oi, Nas gelik sikit. Nama dia adalah Haikal Azan. Orang selalu bersilat, dik. Ni suruh Nas pula gelik. 300 dah pun darjah, peninglah Nas. Okey, baik Nas. Okey, daripada Dawish, terima kasih. Nurul Syairah, Bapak Rosli. Hadi masuk. Sabar. Ada panggil Hadi juga. Ada panggil Hadi. Hadi tu keluarga rapat lah panggil. Keluarga rapat. Ni Nurul Syairah ni siapa? Nurul Syairah ni kakak sedara lah. Kakak sedara. Terima kasih lah kakak sedara. Ya, share. Jangan lupa ya dekat Facebook. Dah tengok alam-alam kat Facebook ni. Share dekat Facebook ni. Ada yang suruh Nas menyanyi. Nas memang. Serius tak Nas? Takkan tak boleh belanja sikit Nas? Dia saja. Nak kenakan saya. Aduh, ya. Tak kasih. Alamak. Ni apa ni? Siapa yang komen tu? Mesti kau rapat kan? Mesti tahu Nas pernah nyanyi sebelum ni kan? Okey. Ada yang kata member masuk TV. Nama dia Haikal Azan. Terima kasih Haikal. Sudi memberi sokongan. Siapa lagi ni? Aiman Haziq. Ni kawan-kawan sekolah. Zuri pun ada ni. Dawish. Zuri. Alamak. Dan juga untuk komen-komen juga mengenai topik kita pada malam ini. Ya, tahun baru dengan positive vibe. Anda boleh salurkanlah apa soalan ke apa, anda bolehlah hantarkan ke Facebook page kami iaitu Selamat Malam Malaysia. Baik, ini untuk kata-kata terakhir Nas buat peminat-peminat penonton-penonton Selamat Malam Malaysia. Kata-kata terakhir lah. Bukanlah kata-kata terakhir, ada lagi lah. Kita nanti kan kat hujung nanti kan ada lagi kan. Kalau boleh kata-kata nasihat ni bersempena dengan 2022. Semangat untuk tahun 2022. 2022 ni kasih jadi lah. Kasih jadi. Kasih jadi apa yang apa? Yang kita nak tahun lepas tak jadi kan? Tahun ni lah kasih jadi lah. Kasih jadi. Kita pulun ya. Pulun. Tapi kalau macam ada juga antara kita ni, alamak, tak boleh lah ada kekangan masa. Alasan-alasan beribu alasan. Alasan macam mana? Tak nak dengar. Alasan tak nak dengar tak tu. Dengar. Kalau macam alasan tu selalunya, kalau kawan-kawan yang bagi alasan, beribu alasan ni, apa yang selalunya Nas sekolahkan mereka? Kalau yang rapat lah. Maki je. Maki je. Sebab memang betul lah kalau betul-betul close dengan kita kan. Kalau orang tak kenal, kalau tak ada lah kita nak maki. Tapi ni kawan-kawan betul lah kita dah menghadap dengan dia. Dah tahu dah kan kelebihan baik buruk dia. Tak dengar kata nak malas-malas pun kita balut jugalah. Okey, baik sekarang ni kita nak saksikan apa ni. Kalau boleh kongsikan media sosial Nas. Di TikTok. TikTok apa nak cari? Tulis je nama saya, Nazirul Hadi. Nazirul Hadi. Yang tu. Maknanya Nazirul Hadi. Ini nama penuh Nas lah. Apa tu? Hadi tu maknanya memang nama Hadi, nama Nas jugalah. Hadi tu dimasukkan dalam nama Nazirul Hadi. Yes. Okey. Baik, sekarang kita nak ikuti berita terkini. Ayuh sama-sama kita ikuti berita terlebih dahulu. Kemudian kita akan bersambung lagi. Selamat Malam Malaysia. Jangan pecah mata lagi.